rancangan MasterChef Malaysia ini dipersembahkan khas untuk anda oleh Panasonic Cooking Magic. Selamat datang ke MasterChef Malaysia. Beribu telah datang demi menggapai impian dan peluang untuk beraksi di dapur MasterChef Malaysia. Namun, hanya 40 orang telah layak dan terpilih untuk meneruskan perjuangan, menyerlahkan bakat dan mencuba nasib. Untuk memastikan mereka benar-benar layak, mereka perlu berdepan dengan 3 chef juri yang terkemuka di akademi kami. Chef Johari, pengkritik makanan bertaraf antarabangsa dan pernah memenangi pelbagai anugerah. Chef pria, pemenang bagi masakan yang menjurus kepada menu makanan sihat dan resepi istimewa menggunakan rempah eksotik. Chef Yahya, seorang perunding makanan bagi menu kenamaan dan diraja. Minggu ini, 40 peserta bakal berdepan dengan pelbagai cabaran dan ujian. Saya belajar industrial design. Saya seorang pedagang fashion. Saya seorang internal auditor. Seorang accountant personal trainer. Saksikan mereka menghadapi cabaran yang telah disediakan. Lihatlah sendiri kemampuan mereka menghadapinya dan membuktikan kesungguhan. Tetapi, hanya seorang saja yang bakal ditabalkan sebagai pemenang dan merebut hadiah wang tunai RM100,000 serta peluang untuk menulis buku masakan. Dan hanya seorang saja yang layak untuk memenangi gelaran MasterChef Malaysia yang pertama. Saja yang dalam setting itu, saya macam dalam mimpi. Wah, betul ke? This is the program MasterChef Malaysia tau. Memang saya rasa bangga sebab saya tak sangka saya boleh masuk dekat dapur MasterChef. Masa sejalan je, nampak 3 orang chef. Memang saya terkejut juga. Saya sangat teruja bila dapat berjumpa dengan chef-chef terkemuka ni sebab selalu saya baca dalam magazine je dan tengok diorang dalam TV. Sekarang saya dapat jumpa live mereka kan. Saya harap mereka dapat tunjuk ajar saya secara profesional. Apa khabar semua? Baik, Chef! Selamat datang ke MasterChef Malaysia. Tanya kerana berjaya menjadi 40 peserta yang terbaik. Hari ini, secara rasmi, gelanggang MasterChef ini dibuka. Ia bakal menentukan siapakah yang layak digelar MasterChef Malaysia pertama. Harapan saya dapat masuk top 24 dan boleh pergi lagi jauh lah. Mungkin sampai ke penghujung. Masakan anda telah menawarkan sedikit keistimewaan berbanding beribu peserta yang lain dan sekaligus membuka ruang untuk anda berada di sini. Perjalanan anda baru nak bermula. Kami bukan mencari 3 atau 2, sebaliknya seorang MasterChef Malaysia. Sejauh mana kemampuan dan kehebatan anda akan diuji dalam rancangan ini. Sebenarnya rasa macam nak cuba satu benda yang baru yang tak pernah saya buat. Kalau boleh, kalau ada rancangan apa-apa pun, try je lah kan. Harapan nak jadi seorang chef memang cita-cita daripada dulu lagi. MasterChef Malaysia mencari personaliti yang berkebolehan memasak dan menyaji sajian yang unik. Anda perlu tunjukkan teknik, kreativiti dan cita rasa yang tinggi lagi digemari. Kami mencari bintang kulineri yang terbaik untuk disarungkan apron MasterChef Malaysia. Walaupun saya tak ada sijil, tak ada diploma ataupun ijazah dalam bidang kulineri ni, saya boleh masak.
Dari 40 peserta yang terbaik, hanya 24 saja yang layak ke dapur MasterChef Malaysia. Bagi memilih 24 peserta, anda akan diberi ujian demi ujian. Anda semua sudah bersedia? Ya! Ini dia cabaran yang pertama anda. Pok, lift masuk. Bawa berguni-guni benda, kita nak macam... Wow! Tengok lift masuk. Lift masuk macam, apa benda dengan kotak ni? Nampaklah guni macam nak kata potato pun mungkin juga. Anda semua-semua sedia dia? Ya, Chef! Dulu macam audition kami try. Fight. Ni first audition dia ambil kami dorang ke alat. Macam baguslah. Baru boleh kami. Kami boleh rapatkan mata supaya tak bergaduh. Hai, saya Nick, berasal dari Pulau Pinang, berusia 22 tahun. Saya ni anak yang keempat daripada 5 orang adik-beradik. Buat masa sekarang ni, saya memang tak ada apa-apa kerjaan ni. Hai, saya Syahmin, saya berusia 19 tahun. Saya dari Pulau Pinang dan saya seorang pelajar dalam jurusan pemasaran. Tujuan saya masuk MasterChef Malaysia adalah untuk menjadi selebriti chef yang terkenal suatu masa nanti. Matlamat saya menyertai MasterChef Malaysia adalah untuk menimba lebih banyak pengalaman dalam bidang masakan dan juga mempelajari lebih banyak teknik-teknik yang diajar oleh chef di MasterChef. Saya dengan Syamin dulu memang suka bergaduh. Kira apa-apa sikit, alah bab nak beli barang apa yang tengkak lah kalau dia beli, saya pun nak beli juga lebih berada. Tapi main MasterChef ni, kami dah rasa lain. Macam mana saya sayang kawan-kawan, macam itulah saya sayang adik. Macam adik ni darah daging kita. Kami duduk sini boleh fikir macam mana hidup adik-beradik. Hai, nama saya Lin. Saya seorang peniaga bunga di Shah Alam. Saya amat senang dengan perniagaan saya sekarang. Tapi saya punya minat terhadap makanan mengatasi segalanya. Saya benar-benar berharap dan impian saya untuk masuk dalam MasterChef agar dapat membuat rancangan saya sendiri, iaitu rancangan masakan, supaya saya boleh berkongsi dengan semua orang resepi saya dan cara penyediaan makanan. Adalah bahan asas yang selalu digunakan oleh rakyat Malaysia. Oleh itu, anda harus mengetahui bagaimana untuk menggunakan bahan asas ini. Untuk ujian kemahiran yang pertama dan akan memanas dapur MasterChef ini ialah memotong bawang secara dadu kecil. Alamak, potong bawang pula. Ni mesti menangis-nangis. Ni touching sebab apa semua keluar ni kan. Saya mesti berhati-hati. Kalau potong tangan habislah aku, tak boleh habiskan challenge tu. Ada cara untuk memotong bawang dengan tepat, pantas dan tanpa menangis. Anda harus tahu bagaimana memegang pisau dan memotong bawang. Ia dapat melancarkan cara potongan anda dan mengelakkan anda daripada mendapat kecederaan. Naya, apa kata kita tunjukkan kepada mereka bagaimana tugas ini harus dilakukan. Ayo. Baik, sekarang saya akan tunjukkan anda bagaimana cara untuk memotong bawang. Perhatikan dengan betul. Pisau tadi saya dah terangkan bagaimana kamu nak memegang pisau. Memang pisau ni tengok. Terlalu tajam. Ya. Jadi jangan worry, jangan takut. Syoknya. Kerana saya dapat memotong bawang. Dan kerana saya sudah memang berlatih masa yang lama. Tuangkan kulitnya. Ya, belahkan dua. Ya, untuknya mesti buang. Di sini anda perlu berhati-hati. Ya.
senipis-nipis yang boleh. Pasal kita hendakkan yang dadu yang kecil ya. Lapiskan kepada tiga bahagian. Jangan putuskan sampai ke di bahagian belakang. Nampak? Sehalus-halus dengan bukit. Hari ini kamu akan dapur Master Chef mahukan berbentuk dadu yang kecil sebegini. Memang kalau kat rumah, biasalah ada juga dapur potong dadu untuk masak-masak tu. Tapi tak adalah sehalus macam yang ditunjuk oleh chef. Tiada had masa yang kami tetapkan. Tapi awas, 10 yang tercorot, besar kemungkinan akan disingkirkan hari ini. Saya memang yakin saya mesti dapat top 24 tu. Hati kecil ni cakap boleh, boleh. Kalau saya masuk top 24, saya akan tangguhkan saya punya wedding. Kalau saya tersingkir sebab potongan bawang besar yang tidak tepat dan tidak cukup halus, saya akan rasa memang bersalah. Anda perlu menunjukkan kemahiran memotong bawang yang telah saya tunjukkan tadi. Bawang anda ada di sini. Ambil sekarang. Mula-mula merancanglah dengan kiri kanan saya ni kan. Dija dengan Andy kata, okey, macam inilah. Andy lelaki. Andy ambil guni. Saya kutip yang kat bawah. Tak sangka pula semua orang macam gairah nak ambil bawang. Biasanya kalau kita tengok bawang, bawang je lah kan. Ni nak tengok macam tengok emas. Saya dah tengok guni. Saya dah tengok bawang yang berterabur. Rakan semeja saya, Felix, kat sebelah. Saya tengok dia tengok saya. Felix, ambil je lah seguni. Anda semua sudah bersedia? Ya, Chef! Ujian kemahiran anda bermula sekarang! Bagi saya tetap teknik itu susah. Nak halus-haluskan benda tu. Siapa juga yang pergi bila makan tengok benda alat tu? Terlalu banyak dan besar dan tidak kemas. Okay. Ya. Ini saya tak nak ya. Okay. Saya tak nak yang ni. Buat yang baru. Yes, Chef. Saya akan cuba sedaya upaya untuk melakukan apa yang telah disuruh. Saya seorang yang kalau telah dibagikan tugasan, saya akan cuba sedaya upaya untuk melakukan tugasan itu. Benda basic ni tak boleh pandang remeh. Cara potong pisau, tangan, kalau tak, macam ni lah jadi. Saya sebelum masuk ni, saya dah agak dah kalau saya kena potong bawang, saya akan dah berair mata teruk lah. Memang kalah sangat dengan bawang ni. Saya memang tak berharap sangat saya yang peserta pertama yang ditepuk oleh chef kan. Saya teramat teruja dan tak sangka bahawa saya lah orang pertama yang dapat melaksanakan tugasan yang dibagi oleh chef. Saat masa tu, masa saya buat kerja tu ada kemalangan sikit lah. Mungkin luka dekat jari saya tu adalah hikmat saya orang pertama yang siap meneruskan tugasan tu. Okey, terima kasih, Chef. Yes! Okey, Chris, good. Yes, macam ni lah yang kita mahu. Thank you. Saya tunggu chef tak datang-datang. Lepas tu tangan saya luka satu dan tangan saya luka dua. Jadi saya pada mulanya saya rasa sangat-sangat nervous lah kan. Sebab kita tengok budak-budak muda lagi dah lepas daripada saingan tu.
Pun ada yang dah dia tap untuk yang terpilih. Saya pun macam, aku punya dah penuh ni, bilalah chef nak tengok. Mula dia dah pegang, saya pun macam, oh leka. Sekali dia pegang, datang seorang chef, korek, tengok, tuang atas chopping board. Okey, buat lagi. Baik kan? Bagus. You go. Thank you. 10 telah berjaya, tinggal lagi 20 tempat untuk diisi. Pantas. Bagus. 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 Bagus, menarik. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Belum, saya belum tengok lagi. Tanya. Okey. Oh, ini Messi ni pernah berusaha ni. Banyaklah pula yang kasar dia nampak. Separuh daripada mangkuk tu keluar. Dah keluar kan, dah tolak ke tepi. Waktu tu memang dalam hati dah sakitlah hati aku, putus asa. Hampir putus asa lah. Potong, tak nak potong. Ah, dah senang potong. Okey. Terima kasih, Chef. Okey, kita mulai ya. Terima kasih. Pas. Okey, Tania. Tegang dan masa saya fokus sangat untuk potong bawang itu kan. Soalannya adalah kenapakah saya lakukan ini dan untuk siapa saya masak. Dan jawapannya senang saja, ayah saya. Baik, Aziza peserta yang ke-30. Bila dah kena tap, rasa lega. Tapi tengok kawan-kawan yang tak kena tap macam rasa sedih pula, sebab kesian tengok diorang. Diorang dah usaha sungguh-sungguh. Nampak muka kecewa diorang tu. Kalau boleh, saya nak bagi semangat. Tapi macam saya lah orang yang terakhir kena tap masa tu. Yang lain semua diminta berhenti sekarang. Walaupun anda tidak bersama 30 kawan-kawan anda, bukannya anda semua tidak bagus. Semuanya bagus. Jadi janganlah anda bersedih. Masih ada peluang lagi. Sekarang ni saya fikir pasal challenge, yang next challenge lepas 10 yang tercorok ni, tu je. Saya masa tu, saya duk fikir apakah cabaran yang akan datang ni. Adakah aku akan buat potong lagi ke? Adakah memasak?
anda telah pun menghadapi ujian kemahiran yang telah menguji kebolehan asas anda. Saya nak ujian tekanan tu juga. Memang best. Kalah pun tak apa, puas hati kan. Kini untuk menapis dan mendapatkan peserta-peserta yang berkualiti, anda akan melalui ujian cipta rasa. Untuk second challenge ni, anda buat yang terbaik. Nak buktikan yang saya boleh ada dalam top 24 ni. Melalui cipta rasa, anda perlu ketengahkan kreativiti dan imajinasi anda sebagai tukang masak yang mampu mengendalikan bahan yang akan ditetapkan untuk menolong anda memuka minda dan memberi inspirasi kepada anda untuk menyediakan sajian hari ini. Kami telah menjemput seorang chef selebriti. Tiba-tiba cakap ada chef jemputan. Macam siapa pula? Jadi, siapakah orangnya? Sebenarnya pada mula-mula dia, bila dia masuk, saya tengok macam pernah nampak muka ni. Nama saya Kenny Chan, iaitu chef dan pemilik restoran Kenny Delight di Melaka. Ramai orang telah kenal saya sebagai Bibi Kim Neo. Watak saya di dalam rancangan Baba dan Nyonya di televisyen. Pada prinsip saya lah, kita masak tu dengan secara dalam, pendalaman hati kita keluar, suka dimakan oleh orang-orang ramai. Yang paling penting itulah adalah orang kalau suka makanan kita, itulah kebahagiaan yang paling besar untuk saya. Terima kasih. Saya berasa bangga kerana dapat bersama MasterChef Malaysia dan meraihkan peserta-peserta yang jadi bakal untuk mara ke pusingan seterusnya. Saya Chef Kenny Chan, datang daripada Melaka. Saya biasa berlakon rancangan Baba dan Nyonya. Tapi ramai orang tak tahu saya boleh masak. Jadi sebagai ujian cita rasa hari ini, you kena masak bahan yang ada di sini. Jadi kalau you nak tahu apa dalamnya, sabar. Okay, relax. Ini dia. Terlepaslah, minta maaf lah. Alamak. Okey, kali ni tengok betul-betul ya. Anda kena masak udang. Alamak, macam mana boleh saya buat supaya saya lain daripada lain? Macam mana saya nak mengasingkan diri saya sendiri? Dan itulah saya terfikir untuk buat ceviche. Saya terkejut. Tengok, udang, saya fikir, apa saya nak buat? So, udang selalu orang akan buat yang benda masak lemak, asam pedas. Udang adalah wajib digunakan. Oleh itu, ujian seterusnya, anda akan diberi masa 45 minit untuk menyiapkan. Udang. Alamak. Aku ni tak pernah makan Baba Nyonya punya masakan. Ramai orang cakap senang nak masak udang. Okey. Tapi udang tu ada macam-macam cara di Malaysia ini. Jadi cara-cara kita masak udang pun ada cara dia. Jangan masak terlalu lama, ya. Nanti jadi udang kayu. Jadi kita terpaksa masak udang tu dengan masa yang tepat. Akhirnya rasanya sedap. Anda semua dah sedia? Ya, Chef. Bahan-bahan yang anda perlukan untuk menyediakan masakan anda semuanya ada di pantry. Ingat, udang adalah bahan utama.
Anda mempunyai 45 minit. Cabaran anda bermula sekarang. Saya lega, okey, masa saya tengok barang kat depan tempat. Oh, banyak ya barang. Oh, bolehlah, saya nak buat saya punya resepi sendiri lah ni. Tak tahu, dalam fikiran ni memang tak tahu nak masak apa. So, ambil tu, ambil ni, ambil tomato, ambil tu, tapi tak guna pun. Daniel? Ya, Chef. Apa masalah anda hari ni? Saya nak buat udang goreng tumis pedas. Pedas sebab saya rasa itu kepakaran saya dalam bidang pedas. Yeah. Saya suka pedas. Anda pasti itu menu anda hari ini? Ya, yeah, pasti, Chef. Ini nak buat apa? Prawn butter. Prawn butter? Ya. Yeah. Prawn dengan butter je? Lain tak ada? Dan juga dia punya sos. Oh. Sos apa? Sos. Tengok, masih duk fikir-fikir lagi. Ya. Masa chef datang pun cakap saya punya rempah kurang, lepas tu satu chef pia pula cakap, "Oh, ada ke masa nak siapkan? Kekurangan cili, cili fresh ya. So saya substitute dengan cili kering. Lepas tu saya telah blend untuk dapatkan sos dia. Sekarang saya tengah mereducekan if you like santan kelapa dengan yang telah diblendkan itu, turmeric, kunyit, halia, bawang semuanya. Hai, saya Brian dari Kuala Lumpur dan saya bekerja di bahagian audit dalaman sebuah syarikat antarabangsa. Saya telah mendapat inspirasi untuk menerokai bidang culinary dan impian saya adalah untuk mempunyai rangkaian restoran yang bertemakan kesihatan. Udang ni bukan macam favorite saya. Tak pernah makan ni. So, saya terfikir-fikir apa yang saya akan buat. Saya akan buat macam mungkin masakan ayam, saya akan ubah mie udang lah. Mie udang. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Satu cabaran yang dengan masa lagi nak meneligan 45 minit chef bagi kat saya. Saya jadi macam blur. Dalam masa dekat 10 minit saya blur tadi. Memang saya blur. Anda ada lagi masa 20 minit. Anda harus fikir juga nama masakan anda. Dan ingat, hiasan di plating anda juga memainkan peranan yang penting. Nak masak kan? Saya tak tahu pun Brian ambil apa semua. Dan sekali bila dia dah tak plating, baru perasaan dia grill nenas tu. Okey, Brian buat nenas juga masak lemak. Ayo, anda mempunyai 15 minit lagi. Apa yang ditunggu? Kami dah siap masak semua dan sedia untuk plating. Saya dah start plating dah pun, tanya. Saya ni orang kalau mak tengok tak start plating, tak apa. Saya mula dulu. Susun and then fikir, ini cukup tak? Okeylah, pandangan saya banyakkan semua kreatif dia orang sendiri punya lah. Yeah. Ikut pada resepi, I think tak satu punya ikut resepi. Yeah. Tak pernah tengok. Yeah. Tapi boleh katakan dia punya bau quite interesting lah. Yeah. Ha? Yeah. Ada boleh kena dengan apa ni, udang lah. Yeah. Sebab kadang-kadang dia orang cuba nak buat peranakan. Ha? Tapi rempah dia tak sama. Tak sama. Dia cuba, dia dengar-dengar udang dengan lemak nanas, tapi dia nak tahu nanas atau udang, tapi dia punya rempah bukan asli lah. Ingat, ada 10 minit saja lagi untuk anda menghabiskan masakan anda.
saya masak, saya gunalah buah keras sebab memang ada disediakan. Buah keras ialah ramuan utama dalam masakan kari. Tapi apa yang saya tak sangka, buah keras lama masak. Saya tahu dan saya sedar yang saya tak cukup masa, saya tak sempat. Apa yang saya buat tu dah tersasar dari menu sebenar saya. Tahukah anda, anda hanya mempunyai 5 minit lagi. Setiap kali chef cakap tinggal 30 minit, tinggal 20 minit, tinggal 5 minit, saya macam dah, alamak. Sepatutnya sekarang anda harus menghias pinggan anda. Makanan mesti ada di dalam pinggan sekarang. Saya tak mau tengok cap jari di pinggan anda. Ini bukan balai polis, ini MasterChef Malaysia. Anda ada lagi 10 saat. Saya kira daripada sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kami dah tengok bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam rupa. Kini kami nak rasa. Daniel, sila bawa hidangan anda ke hadapan. Apa nama masakan ini? Udang tumis pedas. 45 minit cukup dah untuk menyediakannya? Saya rasa cukup. Cukup, memang cukup. Saya rasa sambal dia tak cukup. Tapi rasanya okey. Terima kasih, Chef. Saya suka dia punya sambal, sedap. Okey, Chef. Terima kasih, cukup Chef. Rasa. Very good. Very good. Zeri Zambri. Bersos kari nyonya bermangga. Boleh dikatakan banyak masakan nyonya itu pun ada rasa masam dengan manis. Okey. Jadi ini pun ada rasa masam dengan manis walaupun bukan resipi asli nyonya. Tapi dia punya rempah sedap. Biasanya. Anis. Dia punya herba yang awak gunakan tu agak mentah. Ada banyak kesilapan teknikal yang saya buat masa masak tu, macam sayur terlampau ni. Memang saya cuma bergantung pada cara hiasan saja. Untuk saya agak terlampau masin sikit. Anis, terima kasih. Muhammad Azmil. Saya berdebar-debar membawa makanan tu, tak tahu apa nak jadi. Tapi kita akan terimalah keputusan muktamad mereka. Udang tu kalau kita buat ya, sebut roti, patutnya kulit di belakang harus dibuang.
pada rasa saya lah, kurang garam sikit. Sebab tu mereka cuma cuba makanan tu. Saya dah tahu dah mesti ada sesuatu yang kurang. Rupanya saya kurang letak garam. Masakan apa ni, Syah Reza? Udang masak petai. Udang masak petai? Memang pedas. Saya rasa makanan tu rasa macam pedas. Terlebih cabai. Memang mistik saya lah. Memang hot lah. Kalau siapa yang rasa share memang tu, tu mungkin boleh perasap telinga dia. Memang betul. Ha? Berasap. Memang betul. Ada letak cili sos ke dalam ni? Saya tak ada cili sos. Tak ada cili sos. Sebagai cili kering tu. Then saya tambah sikit tomato. Rasa macam pedas. Tak tahu nak bagi macam kurangkan pedas tu kan. Saya tempat terfikir tomato sos. Saya pergi ambil tomato sos dan bubur. Jadi macam masam sikit lah. Brian, rempah dia seakan-akan sama dengan nyonya punya udang lemak nanas. Okey? Orang tinggal boleh ucapkan tahniah lah. Maksudnya, okey, I'm very happy sebab I tak pernah rasa this dish. I pernah cakap je pasal this dish, tak pernah masak pun. Boleh lah, Chef Joe dan Chef Kenny. Saya habiskan semua boleh tak? Ah, boleh lah. Kasih. Everything just lifted off my shoulders. I was like, oh my god, seriously? Aku masak Malaysia, masak nyonya, come on. Now at that moment, when I went back, I touched this ribbon. Because this represents why I'm here, for my parents and my family. Kami dah rasa semua hidangan anda. Dengan itu, kami mengucapkan juga terima kasih kepada Chef Kenny kerana sudi datang ke MasterChef Malaysia. Terima kasih, Chef Kenny. Terima kasih sekali lagi kerana menyebut saya bersama dengan MasterChef Malaysia dan saya ingin mengucapkan selamat berjaya kepada anda semua. Dua nama yang saya sebutkan, sila tampil ke hadapan. Dua nama yang saya sebutkan, sila tampil ke hadapan. Brian. Dan Zeri. Kalau Zeri dipanggil, I'm next to him. Makanan dia sedap, presentasi dia okey, komen dia okey. I should be okey. Masakan anda mempunyai ciri-ciri apa yang kami inginkan. Brian dan Zeri. Tahniah! Bila 4 jam sudah dah cakap diorang suka, so memang yakinlah yang saya takkan terkeluar dalam episod MasterChef Malaysia pertama. I was like, seriously? But yeah, I was really really happy. And then again, Daniel, Zahim, Shahreza, Ibnu, Daniel dengan Zahid, anda terselamat kali ini. I'm lutut and I don't know. Oh, wow. Terima kasih Tuhan. Sekarang, memang lega satu kelegaan lah.
Bagi anda berdua, minta maaf ya. Perjalanan anda di dapur MasterChef setakat sini sahaja. Di sini ya perjalanan saya di MasterChef Malaysia. Mak ayah tak dapat nak buat yang terbaik. Masih ada 4 yang tinggal. Hanya 2 yang akan meneruskan perjalanan. Anis, Andy. Maaf. Perjalanan anda berakhir di sini. Semua ini adalah pertandingan. Kalah menang, semua itu memang adatlah. So tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Nasib tu pun memainkan peranan. Nampaknya awak tak gembira langsung. Tahniah awak berdua. Itulah saya terkejut dan gembira pada masa yang sama. Saya nak bersama dengan adik saya buat yang terbaik. Ingat, kita dah tak jauh, perjalanan masih jauh lagi. Ingat pesan mak. Saya minta doa biarlah dia ke final. Sebab dia lagi hebat pada saya. Lepas saya dah masuk MasterChef dengan dia, saya dah tahu apa itu nilai adik-beradik. Kalau boleh saya nak masih lagi dia di sini. Kalau boleh saya nak dia dengan saya berjuang lagi dalam MasterChef. Saksikan di dalam MasterChef Malaysia. Hanya 36 sahaja yang akan meneruskan perjuangan di dalam MasterChef Malaysia. Apa benda ni? Aquarium ke apa ni? Kenapa nak kena bersungguh-sungguh cover kotak tu? Untuk menyelamatkan diri anda, anda ada satu lagi cabaran. Ujian anda bermula sekarang. 10 minit terakhir ialah untuk plating. Ni makanan yang terbaik sampai saat ini. Untuk anda, nampaknya setakat sini saja ya.